Kasus pencabulan bermodus memasukkan telur ayam ke dalam kemaluan korban sebagai media penyembuhan terus bergulir di Mapolres Situbondo. Dari pemeriksaan sejumlah saksi dan seorang korban, polisi pun telah mengamankan sejumlah barang bukti, satu butir telur ayam kampung dan jari. Sang dukun juga melakukan hubungan intim kepada korbannya di dalam kamar hotel tempat ritual dilakukan. Kini polisi masih memburu pelaku yang kabur dari rumahnya. Pelaku diancam pasal hukuman berlapis, mulai dari pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.